Guys, di episode kali ini Maudie itu seakan-akan benar berada di dalam dilema. Karena di episode kali ini Maudie itu telah benar-benar memutuskan bahwa ia akan pergi meninggalkan Ken. Namun, sebelum ia benar-benar mengatakan bahwa keputusannya ini telah bulat, ia menceritakan semuanya kepada Omarisma. Mendengar cerita dari Maudie tentu saja membuat Omarisma menjadi sangat sedih ya guys. Karena Omarisma tidak ingin ada kata perceraian yang terjadi di antara cucunya itu. Dan Omarisma pun menyarankan kepada Maudie bahwa seharusnya Maudie tidak mengambil keputusan ini. Karena seharusnya Maudie itu berbicara baik-baik kepada Ken dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Namun sepertinya Maudie tetap pada keputusannya untuk pergi meninggalkan Ken. Apalagi di episode kali ini Maudie pun telah menuliskan apa dampak positif dan negatif dari perpisahannya bersama dengan Ken. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.